Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Deso. Pick up adalah jenis kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah sedang. Misalnya seperti pasir, koral, beras, semen yang jumlahnya itu enggak terlalu banyak. Pickup ini adalah kendaraan yang digemari oleh anak-anak. Oleh karena itu, mendorong beberapa developer game untuk membuat game bertema pickup. Jadi kali ini, ada rekomendasi game pickup Android terbaik. Dan jujur, saya agak kesulitan untuk mencari game pickup yang bagus. Jadi daftar kali ini hanya ada 2 rekomendasi saja. Tapi walau hanya 2 rekomendasi saja, kualitas terbaik pokoknya. Oh iya, sebagai tambahan, ada satu game bonus untuk melengkapi video ini. Penasaran dengan daftar gamenya? Jadi langsung aja simak videonya. Sebagai bonus untuk melengkapi daftar kali ini, ada game angkot The Game, yang merupakan game simulasi angkot yang keren abis. Apalagi nuansa yang dihadirkan adalah nuansa Indonesia. Daftar kali ini akan saya mulai dari game IDBS Pickup Simulator buatan developer IDBS Studio. Game ini adalah game pickup yang memiliki misi layaknya di dunia nyata. Game yang hanya memiliki ukuran 90 MB ini terdapat pilihan mobil pickup yang keren-keren, baik dari interiornya ataupun eksteriornya. Secara keseluruhan, game yang rilis pada 21 Agustus 2018 ini lumayan seru untuk dimainkan. Dan bagi yang tertarik, bisa langsung download gamenya di Playstore melalui link di bawah. Di posisi pertama ditempati oleh game yang bisa dibilang baru yang rilis pada 1 November 2020 dengan judul MBU Pickup Simulator. Game ini memiliki grafik dan gameplay yang lumayan menarik dengan ukuran hanya 47 MB. Dan di sini kamu bisa seakan menjadi supir pickup yang siap mengantar barang-barang ke tempat tujuan. Game ini adalah game buatan anak bangsa yaitu Tulam Project. Ya, secara keseluruhan lumayan banget. Dan itulah mungkin beberapa rekomendasi game pickup Android terbaik versi Adminnya Deso. Dan bagi yang mau download, silahkan cek linknya di deskripsi.